Ditarik dengan dipindahkan inertari dan sekarang berada di bagian bawah. Tapi kali ini kita lihat zaman force langsung di pop up aja. Ejektornya berhasil mendapatkan satu hero tadi dibuang ke belakang. Namun Inferno juga udah langsung di pop up aja berhasil. Dan Noah, Night Hero udah langsung dihabisi saja oleh tim Alter Ego. Satu-satunya dari tim Ghetto Naupan. Alter Ego mereka gak peduli juga dan langsung saja ketika ada kesempatan datang. Maju orang berada dalam bahaya. Noah saja di pop up dan berhasil kabur ke arah bottom lane. Itu bantu ujar Ghetto. Dari turret dan sayang yang lewat menurut Naupan. Muncul dengan zaman Fortnya, coba men-take down Sally Boy pun harus ditumbangkan ya, pula. Tapi udah ada di tempat tadi, luar biasa sekali. Namun zaman Fort langsung di pop up ini, berhasil mendapatkan satu hero. Kaseus menjadi korban kali ini, tapi kita lihat Esmeralda masih menari-nari. Sudah langsung menjadi area pertempuran dari kedua tim Ghetto Alpha. Langsung isi hatinya sampai terhadap di Alter Eagle yang berpindah lambai. Langsung ditumbangkan, kita bisa bertahan. Mereka hanya kehilangan dua tank-nya saja. Untuk sekarang juga terserang tim Alter Ego daerah mid lane. Tapi sayangnya, di mana minion berada, mereka belum ada banyak. Harus membersihkan terlebih dulu, berfokus langsung ke base. Milik tim Alter Ego, apakah ini akan menjadi akhir bagi tim Alter Ego? Dan biggest round Alpen memenangkan game kedua dengan sangat-sangat dramatis. Wow, biggest round Alpen. Tapi masih bertahan di arah top lane Phoenix dalam bahaya. Coba untuk kabur-kaburan Drian begitu sekarat. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Berubah menjadi burung pergi ke area pembangunan sebelah. Tapi double kill dari Susu Gajah muncul secara tiba-tiba. Ya, luar biasa sekali tadi Susu Gajah dengan flickernya langsung masuk ke dalam. Tapi kali ini satu hero lagi langsung oleh Granger. Tapi kita lihat zaman force-nya berhasil di sini di pop up. Namun Granger juga berhasil mendapatkan satu player. Lord Gop juga nggak bisa mempertahankan lagi dirinya. Namun Psycho kali ini datang. Chow-nya bisa kamu mempertahankan dirinya menculik. Tapi Detonata berhasil mendapatkan one. Namun Gator Ice juga udah langsung di pop up aja. Zaman force kali ini langsung aja dibuka dan berhasil up. Yang mendapatkan double kill. Enggak, ternyata malah Harith yang menjadi korban setelah dia mempop up zaman force-nya. Tersisa sedikit lagi MP dari Lord Gop. Bisakah dia mempertahankan diri dan berhasil didapatkan oleh seorang Granger. Masih akan terjadi fight lanjutan. Namun kali ini kita lihat fight-nya akan terjadi lagi. Zaman force sudah langsung dibuka aja di ujung sana. Rhapsody juga berhasil memberikan damage yang begitu banyak pedinya. Namun kali ini Lord Gop juga menjadi korban lagi. Akan menaik Granger. Tapi kita lihat aja Drian juga mencoba untuk mundur ke belakang. Ternyata dua Granger berhasil didapatkan seorang Harith. Oh my god, Ari ternyata menjadi korban juga. Ternyata salah lihat data gua, tapi kita lihat aja di sini. My god, Ari masih berhasil untuk korban lagi dan lagi langsung di pop up aja. Dia langsung berhadapan dengan Raja 5, wing by wing dia langsung kabur aja ke tempat lainnya. Tapi poinnya kali ini, oh my god, malah Hayabusa berhasil mendapatkan satu player dari Aura. Ari di situ, tapi kita lihat Rhapsody-nya di sini. Namun Kosobo off tank ya berhasil mendapatkan One-one terbang ke atas, memberikan begitu banyak damage. Ya pastinya itu sangat luar biasa sekali. Tapi triple kill dari anti-match, Bude. Lord pun dengan separuh HP muncul lah tim Aura. Melakukan kontes terhadap Lord Psycho. Masuk Phoenix, masuk ke arah belakang pula. Tapi sayangnya di situ, Susu Gajah menjadi target utama bagi Onyx. Masih bisa kabur-kabur dan masih bisa selamat. Tapi lebih pada Lord Psycho mengganggu-ganggu Aura Esports. Memakan damage begitu besar dan anti-match mengamankan Susu Gajah dengan sangat baik. Iya, luar biasa sekali. Anti-match tadi berhasil mendapatkan Susu Gajah yang mencoba untuk langsung mundur ke arah belakang. Sementara tadi kita lihat dari Wan-Wan juga udah berhasil mencicil dengan habisnya. Tapi kita lihat Hayabusa lagi dan lagi berhasil mendapatkan satu hero. Zaman Force langsung dibuka aja. Namun Winter Lockdown itu diaktifkan. Tapi Harith gak bisa bertahan lagi. Apakah ini akan menjadi akhir bagi tim Aura di game yang pertama? Karena Onyx Esports, mereka gak peduli dong. Mereka gak peduli apapun. Mereka ingin kemenangan di game yang pertama. Maju seorang diri ke arah depan. Tentunya Godiva hanya akan menjadi tumpuan. Mengulur waktu untuk Aura bertahan. Tapi ternyata tak bisa. Dan Onyx Esports berhasil memenangkan game yang pertama. Iya, Onyx Esports berhasil mendapatkan game yang pertama. Bener banget, dan anti-match di sini nggak mengizinkan mereka pulang. Tadi mereka ingin recall tapi nggak bisa. Sementara pada akhirnya buying time-nya harus dikorbankan dan satu kepulangan dari seorang anti-match. Tapi ini betul-betul harus jadi korban juga.
juga. Tapi masih ada tanker di double kill. Belum dimontrin bomb kill. Dan apakah ini menjadi play? Mediang. Oh my god, cewek. Salto nama perdana tapi masih mencoba memaksa. Tapi bakal mau dipaksa. Ada seorang lagi di sini, cewek. Dan bomb tank dan terjata. Cewek terlalu nafsu, selalu birahi dan seorang cewek. Dan burungnya terpotong kali ini, lihat riang. Double kill dari seorang Predo, well played dari seorang Predo. Itu bakal hancur banget dan ternyata Predo bakal ditarik, dimakan juga. Gak peduli apapun yang terjadi, mau tanker, mau bukan. Pak, bakal coba nyalain radionya kali ini anime. Tapi Predo udah mulai bonyok, ditarik dan dimakan lagi. Masih bisa survive. Oh my god, flash shoot. First time menarik Jacqueline, namun kali ini kita lihat simpanannya. Tapi Torre Ranger, time shootnya langsung aja di pop up. Tersisa 3 orang lagi, bisakah mereka untuk mempertahankan? Dia dibakar hidup-hidup, burungnya juga bakal jadi burung bakar. Predo di garis depan, Clay belum membantu untuk memberikan taman formnya. Sedangkan Wan masih seorang diri bersama dengan Bapak Lord yang terhormat dan tim dari Wadik Esports. Lebih sabar lagi, udah ada taman form. Dan Wan kedua diamankan, langsung coba dipaksa tipe kali ini. Walaupun Wan gak punya buff dan anti-base terkurung di sana. Dan memberikan permainan tertutup juga. Tapi kita lihat aja saat ini Peter Barret langsung dijempol habis aja oleh Lord. Sedikit lagi dapatin lubuk, dua udah hilang kali ini inhibitornya. Wan masih berada dengan belakang. Lihat Rasi bakal coba untuk ngambil Wan. Posisi time journey udah gak ada kali ini. Oh my god, bakal coba dipasang tempat kali ini. Harusnya oleh tim Gentrix Aerowo 40. Iya benar banget, dan juga flamshot tadi udah ditembakinnya. Sementara dari cewek terus memberikan damage ke arah depan. Sementara dari Rasi belum ada defense adjustment yang dikeluarkan. Dari tadi masih sabar semua. Tiga inhibitor tarik langsung diamankan. Oh ditarik Predo aja kali ini, bakal ada kelompok Otek. Lihat Awas di atas monster kill. Mengambil buff di mereka. Lagi dan lagi masih ada perlindungan digunakan juga. Lihat pinnya juga harus terbakar. Dan bahkan damage-nya terlalu besar. Langsung diamankan juga blue buff. Ya, Onyx harus mendapatkan mid turret-nya juga untuk yang kedua kalinya nih. Oh, ada 3 hero dari tim RRQ di sana. Ada Morina Skull juga. Tapi lihat damage-nya. Bantuan dengan Lord. Dan bahkan sudah juga harus hilang semua. Dan balik tanggung. Dan benda saja dikeluarkan juga dalam revenge. Tapi sekarang ceweknya hilang. Ceweknya hilang. Dan bahkan dari Indonesia. Dari seorang LJ. Mendapatkan 3. Dan bahkan Lemon yang langsung maju. Mendapatkan 1 lagi. Mencoba untuk bertahan. Scene yang mengincar anti-base. Bau ke badan. Defense. Dan wipeout. Tidak bisa setampaknya. 6 detik lagi mereka akan hidup dan mungkin hanya Inferno Turret saja diamankan. Masih ada kesempatan sebenarnya, tapi masih kita lihat aja. CW udah reset. Siapa yang akan mendapatkan Lord yang mungkin akan Morning Star mau digunakan. Masih mencoba untuk maju lagi dan Morning Star pun didapatkan oleh Sam Rampin. Didapatkan oleh Pangeran Tukong. Dan bahkan kita lihat damage-nya dari Sonic Gamon. Berikan karena depan tapi dia Rampin juga harus jumpang. Dan bahkan ceweknya yang mendapatkan seorang Lemon. Oh my god, Pangeran Tukong. Dari seorang Finn, mendapatkan Lord yang terhormat. Oh my god, dia datang gak pikir panjang, gak ngelihat kanan kiri. Tahu-tahu ngedapetin Lord yang udah di set up habis-habisan oleh Onyx. Tapi kali ini kita harus sumpah, tapi dan damage juga terlalu besar. LJ-nya mulai datang juga, ada Finn juga dibakar sama Pangeran Zuko. Mau kemana kamu di stun lagi, LJ-nya juga masih mendapatkan berhenti, tidak bisa. Damage-nya terlalu besar, portal ini yang pecah LJ. Menggunakan Titan Revenge yang lain, tapi ada 3 orang ini akan berbahaya. Ini akan berbahaya. Mencoba untuk maju lagi. Hanya satu orang saja. Hanya seorang Pangeran Zuko. Oh my god, mereka mencoba untuk bertahan. Cari tanya dikeluarkan, tapi masih ada satu minion lagi. Mencoba untuk maju. Dan mencoba untuk bertahan. Ceweknya masih ada immortality juga. Tapi ada Lordnya. Dia datangnya. Siapa yang akan mendapatkan Mage-nya? Anti-Mage-nya dibakar lagi. Mage-nya tidak takut, Ce.
ya. Rian masih sedih, masih menderita untuk sementara. Dan Lemon yang sudah mulai hidup lagi, mencoba untuk maju lagi. Lihat Lordnya. Oh my god, Lordnya digiring ke dikejar. Anti-Mage dikejar, harus dirubuhkan. Namun di bagian bawah, kita lihat cewek berhasil kan? Berhasil. Oh my god, ada pin juga mulai datang. Dan bahkan ada Karin juga yang mulai datang, dia harus datang. Biar aja, flash shot tadi ditembakkan untuk mencuri sebuah Lord. Yang bisa ternyata. Lordnya, Lordnya. Dia adalah tidak bisa cari Lord yang dibangkan. Tapi masih ada flash shot dua arah. Paul cukup berani dari melawan di antara depan dan pada akhirnya. Kita lihat aja sedikit lagi. SP yang ada tubuh seorang dia dan pada akhirnya dia nggak bisa bertahan lagi. Harus dipanis. Tapi kali ini Tarno harus berisa tapi di bagian belakang. Double kill untuk seorang. Didorong aja sementara Fredo masih bersama untuk kabur. Tapi lihat Rasodinya damage terlalu besar dan bahkan ditambah dengan Rondo. Damage semakin bertambah wattnya. Mencoba untuk diamankan dia. Fokus mereka berdua. Dan bahkan masih ada Paul juga mencoba untuk mendefend. Tapi lihat di arah atas ini juga. Immortalisinya pecah dan mencoba untuk langsung di-push. Apakah ini akan menjadi base race? Mencoba untuk langsung diamankan dia. Damage terlalu besar dan bahkan langsung disolider gitu aja. Lihat terbuka bebas. Inilah dia apakah mereka bisa di bawah. Tapi kali ini. Dan langsung di-call. Tapi lihat di kita sedikit lagi. Satu. Menurut satu dan bahkan mencoba untuk maju lagi. Tidak bisa maju dari defense. Tidak menjadi game tersempat untuk defense nyaris saja. Sudah dilakukan Rico.